Halo semuanya, semoga kita dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk materi kelas 10 ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah melihat bagaimana itu posisi, perpindahan, dan kecepatan dari dua dimensi. Ada kecepatan sesaat, ada kecepatan rata-rata, dan ada juga kita menentukan persamaan posisi dari persamaan kecepatan. Baik, lanjutan hari ini, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai besaran berikut percepatan ya. Percepatan itu dilambangkan dengan atau dinotasikan dengan A. Sama ketika kita belajar gerak satu dimensi atau pada gerak lurus A, di sini pun nanti akan ada namanya A rata-rata. Rata-rata itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu tertentu. Untuk rumusnya sama nanti dengan apa yang kita pelajari pada gerak lurus beraturan. Cuman di sini akan ada dua dimensi dia. Kalau kemarin di situ hanya satu dimensi, sekarang sudah dua dimensi. Ada I untuk X, J untuk Y. Nah, pada materi sebelumnya sudah dikaji nih ya. Baik, semisalkan seperti ini, A rata-rata sama dengan P2 dikurang P1 per T2 dikurang P1 atau datang dari delta P per delta T. Ada sebuah soal dipersamakan persamaan P sama dengan 3T ditambah 2I tambah T dikurang 2J, dimana ditanyakan A rata-rata. Kemarin saya katakan kalau rata-rata itu harus 2T nya pada selangnya ya. Baik, langkah pertama adalah ketika T nya sama dengan 1, makanya P1 disubstitusilah, masukkanlah T sama dengan 1 ke rumus ini, berarti 3 dikali 1 ditambah 2 tambah T nya kan 1, 1 dikurang 2J, 3 tambah 2 5 I, oke, 1 dikurang 2 itu minus 1 ya, minus 1 atau kurang J. Biasanya angka 1 di depan itu tidak usah ditulis ya. Lanjut, untuk T sama dengan 2 sekon, substitusi lagi V nya sama dengan T sama dengan 2 kemarin, berarti 3 kali 2 ditambah 2 baru 2 dikurang 2, berarti dapatlah 6 ditambah 2 8. Oke, 2 kurang 2 itu 0, berarti 0J, 0 itu nggak usah ditulis ya. Baik, yang berikut mencari kecepatan rata-ratanya lah, berarti P2 dikurang P1. Mana P2 ini? P2-nya adalah 8i, ini kan P2 dikurang, buka kurung, 5i dikurang J. Oke, kita buka kurungnya ini, berarti 8i dikurang ini kali kemari jadi negatif 5, ini kemari jadi tambah. Baik, 8 dikurang 5i tambah J, berarti 3i tambah J persatu kan, karena persatu. Kalau ditanya besarnya, bisa juga kita cari besarnya. Inilah AX-nya. AX-nya 3, AY-nya 1. Oke, berarti dari sini bisa kita katakan AX kuadrat tambah AY kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 1. Sama dengan 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, akar 10 meter per sekon. Inilah besarnya. Kalau kemarin dia V, PX kuadrat tambah PY kuadrat ya. X kuadrat tambah Y kuadrat itulah dia. Baik, yang berikut arahnya sama seperti kemarin. Kalau kemarin kita kan Y per X, ini AY juga AY per AX. AX nya 3, AY nya 1, berarti AY per AX sama dengan 1 per 3. 1 itu positif, positif sinus itu di kuadran 1, 2. 3 itu positif, cos itu positif 1, 4. Berarti vektor kita akan berada di kuadran 6, kuadran 1 satu ya. Kuadran 1 itu ditempati 0 sampai 90, maka karena hasilnya positif berarti 0 ditambah, kita carilah arcus sinus ya dengan menekan kalkulator sama seperti kemarin, tergantung apa yang kita gunakan, aplikasi atau kalkulator. Kalau aplikasi dia kamu nanti tekanlah dia 2 ndf, lalu ada sinus tangen pangkat minus 1, lalu tekanlah 1/3 kan 0,33, dapatlah nanti 18,26, sama seperti contoh kemarin. Baik, itu dia untuk menentukan arah daripada percepatan.
Selain percepatan rata-rata, kita akan diperkenalkan juga percepatan sesaat. Seperti pembelajaran sebelumnya tentang materi kecepatan, ada juga kecepatan sesaat. Dia didapatkan dari diturunkan. Ini pun diturunkan dia. Diturunkan. Dari sana A sama dengan dp per dt. A sama dengan dp per dt. Oke, contoh misalkan ada persamaan P 3T kuadrat ditambah 2T dikurang 4I X nya ya. Lalu 10T kuadrat dikurang T tambah 6. A sama dengan titik-titik untuk T sama dengan 2 sekon. Kembali saya ingatkan, ketika kita mencari kecepatan sesaat, T nya itu hanya 1 ya. Hanya 1, only one. Berarti A sama dengan DP per DT. Ini rumusnya. D buka kurung, V nya kan ini semua. Saya pindahkan kemari ya. 3T kuadrat ditambah 2T dikurang 4I tambah buka kurung 10T kuadrat kurang T tambah 6J dari sini dia per DT. Pada materi sebelumnya kalau diturunkan pangkat berkurang, caranya sama. Pangkat berapa ini tadi? Pangkat 2. 2 dikali 3. 2 kali 3 pangkatnya kurang 1. 2 kurang 1. Ini pangkat berapa? Yang ini pangkat 1 ya. 1 dikurang 1. Oke, pangkatnya kalikan dengan koefisiennya 1 kali 2. Kalau konstanta itu di kita turunkan hasilnya 0. 2 kali 10 pangkatnya 2 dikurang 1 ya. Baru yang berikut, pangkatnya ini pangkat 1. 1 kali 1 kan satunya di depannya ini 1. Baru 1 kali 1 T 1 dikurang 1 tambah 0 untuk turunan daripada 6 ini. 2 kali 3 6 T 2 dikurang 1 pangkat 1 6T. Oke, 1 dikali 2 itu 2 T pangkat 0 1. 1 kali 2 dikali 1 2. Oke, 20 T pangkat 1 atau 20 T dikurang 1 dikali 1 T pangkat 0 itu kan 1 kurang 1 0, berarti tinggal T pangkat 0. T pangkat 0 itu 1, berarti 1 dikali 1 kali 1 berarti dapatnya 1. Inilah nilai dari persamaan. Ini masih persamaan A nya ya. Baik, yang berikut kita carilah T sama dengan 2, karena T sama dengan 2 yang ditanya tadi. Oke, A sama dengan, substitusi T sama dengan 2 ke persamaan yang kita dapatkan tadi. 6 kali 2 tambah 2, 20 kali 2 dikurang 1. 6 kali 2 itu 6, 12, 12 tambah 2 14, 20 kali 2 40, 40 dikurang 1 sama dengan 39i. Kesimpulannya AX nya adalah 14 dan AY nya 39. Kalau mau kita cari pun besarnya boleh ya. Dimana A sama dengan akar dari AX kuadrat 14 kuadrat ditambah 39 kuadrat. Akan melanjutkan ke bawah pun bisa. Oke, sampai sudutnya juga bisa. Baik, pada materi sebelumnya juga mengenai kecepatan ada kebalikan, di mana kita dapat menuliskan kemarin bahwa nilai R sama dengan R0 ditambah integral dari V dt. Di sini untuk menentukan V nya, tadi kan kita dari sini mencari nilai A dari V. Ini kebalikannya, mencari nilai V dari A. Misalkan ada persamaan A sama dengan 6T ditambah 2I tambah 20T kurang 1. Persamaan ini saya ambil yang ini. Saya mau balikkan persamaan V nya seperti apa begitu. Dengan V0 sama dengan minus 4I ditambah 6J. Oke, V0 tambah integral ADT. V0 nya ini 4I ditambah 6J ini ya. Tambah, oh ini masih di sini ya. Integral dari 6T ditambah 2 karena A ini ya. Tambah 20T dikurang 1J DT. Ini pangkatnya pangkat 1, berarti 1 tambah 1 itu 2, 6 per 2. Kalau konstanta diintegralkan tinggal menundukkan T saja, 2T. Ini pangkat 1, 1 tambah 1 itu 2, 20 per 2, 1 tambah 1 tambah, ini 1, berarti 1T ya, berarti T. Kalau integralkan tinggal menunjukkan T saja, dia menambahkan T. Kalau dia konstanta kita integralkan, kalau diturunkan kan tadi 0. Berarti minus 4i ditambah 6j ditambah 3 dikali 2 dikuadratkan ditambah 2t. I
tambah 10 T kuadrat dari sini ya, dikurang T J. Ini saya gabungkan yang marganya sama, I dengan I. 3 T kuadrat ditambah 2 T ini kan I juga, jadi kurang 4 I nya saya keluarkan. 10 T kuadrat dikurang T, tutup kurung J. Oke, tambah 6 J. Kembalilah persamaan ini, yang ini balik ke bentuk awalnya. 3 T kuadrat tambah 4 I, 3 T kuadrat ditambah 2 T kurang 4 I, ini dia. Dan satu lagi, 10 T kuadrat dikurang T tambah 6, ini dia. Baik, dapat disimpulkan nanti kan ada tiga besaran itu, yang pertama dia R, yang kedua dia V, lalu yang ketiga dia A. Kalau R dikasih tahu, ditanya V, maka kita harus turunkan. Jadi V sama dengan dr per dt. Kalau diketahui V ditanya A, berarti kita harus turunkan juga yang barusan. Ya, V sama dengan dp per dt. Kalau dibalik ini naik. Kalau diketahui A ditanya V, maka V inilah rumus yang samping ini. V sama dengan V0 tambah integral A dt. Kalau diketahui V ditanya R, sama integral. Berarti R sama dengan R0 materi sebelumnya ya. Integral dari V dt. Kalau R ke V, V ke A itu turunan. Kalau A ke V, V ke R itu naik, berarti integral, pangkat bertambah, ini pangkat berkurang. Itu bentuk sederhana atau kesimpulan dari materi kita untuk hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan untuk gerak dua dimensi. Di sana nanti akan ada I dan ada J. Prosesnya hampir mirip, ya cara-caranya hampir mirip, bentuk sederhananya seperti inilah dia. Baik, itu dia untuk mengenai posisi, kecepatan, dan percepatan dua dimensi. Lalu sesuai dengan judul bab kita, sebenarnya kita membahas gerak parabola. Lalu kenapa kita harus membahas gerak dua dimensi? Karena gerak parabola ini adalah gerak antara kombinasi gerak untuk sumbu X, sumbu mendatar, dan sumbu vertikal itu sumbu Y. Apa yang bisa saya katakan untuk ini nanti? Nah, di sini ada saya gambarkan lintasan berbentuk parabola. Jadi kan gerak parabola itu punya definisi gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Analisis kecepatan dan bentuk lintasan parabola digambarkan sebagai berikut. Ada beberapa titik nanti yang perlu kamu lihat atau kita pelajari bersama-sama, di mana ada titik A, B, C, D, dan E. Yang perlu kita lihat nanti A, B, C, D, E. Baik, titik A itu adalah titik dia pertama berangkat. Titik B pada proses dia masih naik. Dan titik C itu titik tertinggi. Titik D itu adalah proses dia mulai turun dan E itu sudah sampai kembali ke tanah. Yang perlu nanti kamu pahami bahwa nanti di sana ada kecepatan awal, itu yang kita kenal dengan nama V0. Inilah kecepatan awal pada sumbu X dan ini kecepatan awal pada sumbu Y. Ketika dia bergerak ke atas, maka nanti untuk gerak pada sumbu Y-nya, untuk bergerak ke atas untuk sumbu Y itu nanti yang kita pakai adalah gerak vertikal ke atas. Lalu untuk sumbu X nya kita akan berlakukan nanti gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap. Baik, lalu yang berikut inilah yang dikatakan titik tertinggi. Jadi ketika benda ini mencapai titik tertinggi, dia tidak punya kecepatan lagi pada sumbu Y. Artinya gak ada lagi kecepatannya ke atas. Maka pada saat itu kecepatan untuk sumbu Y-nya bernilai 0. Kita tuliskan di sini ya. Titik tertinggi ini Vy-nya itu 0. Px-nya masih ada. Pak, kalau misalkan Px-nya 0 bagaimana? Maka nanti geraknya seperti ini. Jadi ke bawah. Kalau karena Px-nya masih ada, dia bergerak ke arah sumbu X, begitu dia ya.
Kalau dia sudah turun, maka nanti geraknya adalah vertikal ke bawah. Ini sampai di sini ya, vertikal ini ujung akhirnya. Baik, semakin ke atas maka kecepatannya itu semakin berkurang, makin ke bawah nanti kecepatannya akan bertambah. Begitulah siklusnya. Lalu yang dari sini sampai kemari itulah yang kita kenal dengan nama X maksimum, jarak maksimum. Dari sini sampai kemari ya, ini batasnya. Ya, inilah X maksimum. Dan inilah titik tertinggi yang dicapainya. Baik, saya akan pindahkan satu gambar kecil di sana untuk memperdalam atau menguatkan dasar-dasar kita mengenai gerak parabola. Yang mana itu? Coba kamu perhatikan. Di sini ada satu titik. Titik yang ini ada P0, lalu P0 X-nya saya pindahkan P0 Y. Jadi ketika parabola itu terbentuk, maka dia membentuk sudut. Kalau dia misalkan nanti sudutnya itu pasti di antara 0-90, nggak boleh 90. Kalau 90 dia berarti dia gerak vertikal ke atas namanya, bukan parabola. Maka jika panjangnya ini sama dengan P0 Y, ini juga P0 Y. Ini P0X, kan ini kan persegi. Ini theta. Sesuai dengan aturan sinus untuk vektor, sin theta itu sama dengan sisi di hadapannya, P0 Y, per sisi miringnya, P0. Maka P0 Y sama dengan P0 dikali sin theta. Kali silang. Cos itu adalah, cos theta adalah sisi di sampingnya, di samping theta itu kan ini. P0 X per sisi miring P0 Y. Maka dari sana bisa kita, P0 X per P0 itu sisi miringnya. Maka cos theta sama dengan P0 X per P0. Maka P0 X nya sama dengan P0 kali cos theta dikali silang. Baik, kalaupun nanti kita pandang sudutnya adalah theta, ini kan berseberangan itu kan sama. Ini theta sama besar sudutnya itu. Dari sini pun boleh. Sinus theta sama dengan sisi di depannya kan P0 Y. Miringnya P0, ini juga berlaku serupa. Yang manapun kita anggap artinya nilai tetanya, itu sama hasilnya. Baik, bermodal dari data atau keterangan yang tadi, kita akan analisis masing-masing sumbu. Tadi saya katakan bahwa untuk sumbu Y nanti akan kita pakai adalah gerak vertikal ke atas atau GVA. Rumusnya kan ini, ada tiga rumusnya kemarin ya. Satu lagi adalah V kuadrat sama dengan P0 kuadrat dikurang 2GY, tapi yang kita pakai hanya dua ini. V sama dengan P0 dikurang GT, dan Y sama dengan P0 T dikurang setengah GT kuadrat. Maka dengan modal ini kita mencari pertama waktu untuk mencapai titik tertinggi. Jadi yang mana titik tertinggi? Ini dia. Jadi kita buat titiknya seperti ini ya. Ini gerak parabolanya. Di sini tadi kita buat titik C, sin titik A, waktu sampai kemari. Baik, tadi saya katakan bahwa kecepatan untuk sumbu Y di titik C itu sama dengan 0. Maka berangkat dari persamaan ini, maka V sama dengan V0 dikurang GT. V nya adalah VY dan V0 nya adalah V0Y. Tadi kan V0Y itu sama dengan ini dia, P0 sin theta. Substitusilah. Berarti dari sana VY sama dengan V0 Y dikurang GT. T apa? T dari A ke C. Ya kan, waktu untuk mencapai titik tertinggi tadi ya. Baik. Maka waktu sampai titik tertinggi ini sama dengan TAC. Berarti 0 sama dengan V0 sin theta. Ini kan tadi P0 Y itu dikurang GTAC. Minus GT, minus ini pindah kemari jadi positif ya. GTAC sama dengan V0 sin theta. Maka TAC itu sama dengan V0 sin theta per G. Ini pindahkan ke kanan. Itulah persamaan yang ini. Prosesnya seperti itu ya. Gantilah P0 Y nya menjadi P0 sin theta, V Y nya 0 titik tertinggi. 0 sama dengan V0 sin theta dikurang GTAC. GTAC sama dengan V0 sin theta. Maka TAC sama dengan V0 sin theta per G. Baik, lalu waktu untuk A sampai ke E. Ini yang E. Tadi kita gambarkan itu kan, bahwa waktu dia naik itu sama dengan waktu turun, itu simetris.
Berarti kalau lah sama TAC sama dengan TCE, maka nilai dari TA ke E itu kan dua kali dari ini. Saya ulangi, kalau lah sama waktu dari A ke C dan C ke E, kalau ini 2 sekon, ini 2 sekon juga, begitu dia. Maka A ke E itu sama dengan 2 kali AC. 2 AC berapa? 2 dikali 2. Atau kita buat ini 3 boleh. Ini pun pasti 3. Kan waktu seluruhnya adalah 6. Atau dengan kata lain, T A ke E sampai ke ujung itu sama dengan 2 dikali rumus TAC. Apa tadi rumus TAC? Jadi rumus TAC sama dengan P0 sin theta per G. Berarti 2 dikali P0 sin theta per G. Itulah waktu yang dibutuhkan sampai ke E. Istilah ini dikenal dengan dia dengan nama lama di udara. Lama di udara. Baik. Untuk menentukan titik tertinggi atau Y maksimum, ya, mencari tingginya ini maksudnya. Ini Y maksimum. Maka kita pakailah rumus yang tadi, ya, di mana P0T dikurang setengah GT kuadrat. P0-nya menjadi P0Y dan T-nya ada waktu untuk titik tertinggi tadi TAC. Berarti setengah dikali Y sama dengan P0Y dikali waktu titik tertinggi setengah dikali G TAC kuadrat sama dengan G. TAC tadi kan ini P0 sin theta per G. Lalu setengah dikali G P0 sin theta per G, ya, dikuadratkan. TAC kan dikuadratkan. P0 kali P0, P0 kuadrat sin kuadrat, sin kali sin, sin kuadrat theta per G. Lalu ini kan G per 2, setengah dikali G, G per 2. P0 kuadrat P0 sin theta per G dikuadratkan, berarti P0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat. Oke, G yang ada sini kita coret tinggal 1. Jadi yang di sini adalah kita samakan penyebutnya. Ini kan per 2G yang di sebelah kiri, yang sebelah kiri per G. Berarti kalau kita samakan penyebut sama pembilang nih, kali 2. 2 P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G untuk yang ini. P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Maka 2 P0 kuadrat sin kuadrat theta dikurang P0 kuadrat sin theta kuadrat. Sin kuadrat theta sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Artinya 2 kambing dikurang 1 kambing berarti 1 kambing. Kambingnya apa? P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Maka kesimpulannya nanti untuk Y maksimum itu dapat kita tuliskan rumusnya, P0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Itu untuk mencari titik tertinggi. Yang mana itu tingginya ini? Ya, tinggi yang ini. Baik, satu lagi dia untuk mencari jarak terjauh. Yang mana jarak terjauh ini yang tadi digambar ini X maksimum, jaraknya ini berapa? Langkah kita pertama tadi saya katakan kepada pengantar juga bahwa untuk mencari jarak maksimum itu kita akan mendapatkannya itu dari GLB, di mana V sama dengan X per T. Hanya itu rumus yang saya ajarkan di GLB pada video sebelumnya. Maka X sama dengan V kali T. Maka jika X sama dengan V dikali T untuk kecepatan jarak terjauh, maka V0X lah kita pakai untuk PX nya kalau di GLB kan V sama dengan PX sama dengan V0X, kan kecepatannya tetap, kan begitu kita katakan. Baik, kalau kecepatannya tetap, berarti untuk nilai daripada V nya itu sama dengan Vx sama dengan V0x. Berapa besarnya V0 cos theta? Itu dari pengantar tadi sudah kita turunkan. Lalu karena untuk mencari sampai ke E, maka waktunya pun TAE. TAE itu kan 2 kali V0 sin theta per G pada yang sebelumnya, yang baru saya belajar barusan ini. Baik, ini dari penurunan tadi bahwa TAE sama dengan 2 kali TAC, 2 dikali P0 sin theta per G. Baik, kita substitusi lah masing-masing. X maksimum jadi dia V0X dikali TAE. Apa itu V0X? V0 cos theta.
dikali apa itu T AE 2 P0 sin theta per G. Ini dia. Maka P0 kali P0, P0 kuadrat 2 sin theta cos theta. Ya, tinggal itu dia. Per G. Terkhusus untuk 2 sin theta cos theta, nanti kita kalau belajar matematika lebih dalam, ada sifat namanya di sifat trigonometri bahwa 2 sin theta cos theta itu akan sama dengan sin 2 theta. Hasilnya akan sama. Oke, itu bisa kita uji. Contoh misalkan tadi saya katakan bahwa 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Kalau tetanya kita buat 30 derajat, berarti 2 dikali sinus 30 itu kan setengah. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nanti kamu lihat tabelnya ya. Lalu cos sin dikali 2 dikali 30 derajat, karena kan tetanya adalah 30. Berarti 2 kali 30 60. Berapa nilai sin 60? Itu setengah akar 3. Oke. Ini 2 dikali setengah kan 2. 2 kali setengah kan 1. Berarti setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3. Begitu. Nanti untuk penjelasannya lebih lanjut, lebih dalam, nanti kamu belajar di matematika ya. Baik, saya gantilah 2 sin theta cos theta itu menjadi sin 2 theta ya. Sin 2 theta. Itu dia. Baik, kita akan lihat contohnya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal, berarti P0, dan dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon G kuadrat ya, maka waktu yang dibutuhkan untuk peluru untuk mencapai titik tertinggi, tadi kita buat titik tertinggi itu adalah TAC, waktu sampai kemari. Lalu lama di udara, berarti TAE. Apa itu Y maksimum ini? Lalu X maksimum ini. Dari rumus yang sudah kita turunkan tadi, bahwa untuk titik tertinggi itu sama dengan P0 sin theta per G. P0 nya tadi 100. 100 dikali sin 30 itu setengah. 100 dikali sin 30 berarti sin 30 setengah. 100 dikali setengah itu 50. Bagi 10 gravitasinya dapatlah 5 sekon. Baik, untuk bagian B nya apa tadi katanya? Lama di udara kan 2 kali titik tertinggi, berarti 2 kali 5 dapatlah 10. Kalau kamu ganti pun menjadi 2 kali P0 sin theta per G, itu hasilnya akan sama ya. Lalu yang berikut, Y maksimumnya. Bagaimana menentukan besar Y maksimum? Itu menjadi P0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G yang kita turunkan tadi ya. Bahwa P0 nya 100, 100 kuadrat dikali sin kuadrat theta. Nah, perhatikan untuk mencari sin kuadrat theta ya. Sinuskan dulu. Sinus 30 itu kan setengah, baru dikuadratkan per 20. Dari mana 20 itu 2 dikali gravitasi. Gravitasi kan 10 tadi. Berarti setengah dikuadratkan 1/4. Ya, 1/4 10 ini 1000, 10.000 dibagi 20. Saya corekkan nolnya 1 ya. Corek nolnya 1, tinggallah 1000 dibagi 2, 500. 500 bagi 4, 125 meter. Lalu yang berikut untuk ini X maksimum. X maksimum tadi juga kita turunkan rumusnya. Tadi rumusnya adalah P0 kuadrat sin 2 alfa ya. Per G. P0 nya adalah 100, 100 kuadrat itu. Lalu kalau sin 2 alfa, kalikan dulu 2 dikali alfanya. Jadi 2 dikali alfanya, alfanya kan, atau 2 kali tetanya. Teta tadi kita buat sudutnya ya. Ini sin kuadrat teta. Ini sin kuadrat teta ya. Nama sudutnya teta, boleh sebenarnya alfa ya. Berarti dari sana sin 2 teta. Tetanya tadi berapa? 30. 30, 2 kali 30, 60. Baru sinuskan. Sinus 60 kan setengah akar 3. Ini maka 10.000 dikali sin 60. 2 kali 30. Per 10 berarti 1000 dikali setengah akar 3 berarti 500 akar
3. Untuk itu bisa saya rasa ya. Tapi saya itu matematika, pintar-pintar semua matematika ini kelas 10. Baik, yang berikut kita akan melihat mengenai contoh yang kedua. Dua peluru, nama pelurunya A dan B, ditembakkan dari senapan yang sama dengan kecepatan awal yang sama, tetapi sudutnya berbeda. Yang pertama 30, yang kedua 45. Kira-kira beginilah konsepnya itu saya pikir. Peluru pertama ditembakkan dengan sudut 30. Yang kedua ditembakkan dengan sudut 45, agak lebih besar. Nah, ini 45. Ditanya sama kita perbandingan jarak terjauhnya. Tentu yang paling jauh itu yang mana? Baru tuh perbandingan di maksimumnya. Ini x maksimum si A, x maksimum si B. Lalu nanti pertanyaan kedua, perbandingan titik tertingginya y maksimum si A dan y maksimum si B. Sederhana saja. Oke, x maksimum tadi kan P0 kuadrat sin kuadrat sin 2 teta per g. Masukkan aja rumusnya x maksimum A per x maksimum B. Pernya panjang. Inilah rumus x maksimum A, P0 kuadrat sin 2 teta A per g. P0 kuadrat sin 2 teta B per g itu untuk si x maksimum B. Karena kecepatan awalnya sama, maka coretlah ini. G-nya juga sama, yang tinggal adalah 2 dikali teta A sin 2 teta B. Teta A kan 30, teta B 45 ini. Berarti sin 60 per sin 90. Lihatlah di tabel. Sin 60 itu setengah akar 3, sedangkan sin dari 90 itu 1. Jadi akar 3 per 2. Lalu untuk bagian B sama caranya, cuman rumusnya rumus y maksimum kita pakai. Y maksimum. Berarti dari sana P0 kuadrat sin kuadrat teta A per 2G. Oke, P0 kuadrat sin kuadrat teta B per 2G. P0-nya sama, G-nya 2G-nya habis. Tinggallah sin kuadrat 30, sin kuadrat 45. Sinus daripada 30 itu kan setengah. Kuadratkanlah sin daripada 45 itu kan setengah akar 2 ya, setengah akar 2 ini. Maka seperempat per ini jadi 2 ya, akar 2 dikuadratkan itu menjadi 2. Saya ulangi, seperempat setengah akar 2 dikuadratkan adalah jadi seperempat kali 2. Berarti dari sini bisa dituliskan 1/2. Ini 2 ya. Maka jawabannya adalah 1/2. 1/2. Ini tadi 3 di akar 3 berbanding 2. Baik, demikianlah materi kita untuk pelajaran tambahan untuk bab ini, terutama tambahan yang paling muncul di sana mengenai gerak parabola. Baik, kita akan belajar lanjutan materi kita berikutnya pada video pemberikutnya. Maka tugas yang saya berikan silakan nanti dikumpulkan dengan baik. Itu saja untuk materi kita kali ini. Semoga kita bisa mengikuti materi berikutnya dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.